pemirsa Firmasin Mas Group, saat ini anggota DPRD Tanah Laut yang belakangan ini dihembuskan tersandung kasus narkoba melakukan cuma tes klarifikasi di Klihari dan menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak tersandung kasus narkoba. Yang terjadi adalah hanya sebatas pemeriksaan, karena ketika itu pun ketika di penjara baru secara tiba-tiba ada pemeriksaan dan dia juga tidak tahu ketika kemudian ada barang yang disebutkan sebagai sabu-sabu ada di situ, sehingga kemudian menyebarlah berita tersebut sehingga menimbulkan apa yang negatif terhadap dirinya. Dan bahkan Syahrul dari DPRD Tanah Laut dan juga kader PDIP Tanah Laut ini menyatakan kesiapannya untuk dilakukan tes urin di BNN Tanah Laut sebagai bukti keseriusan dirinya bahwa memang sama sekali tidak pernah menjadi pengguna serbuk putih tersebut. Setelah itu kita kirim nomor rekening, ujar kawan tadi, Ian namanya. Ambil di Banjarbaru aja, nanti sampai di Banjarbaru aku datangi. Sampai kita di Banjarbaru, bukan duit yang datang, barang haram tersebut, langsung ada polisi. Dan Iannya kan ditangkap. Kita yang tapi pada intinya waktu itu kita bukan ada ditangkap, tapi pemeriksaan. Dan kita ada terbukti tes urin pun kita negatif. Hari itu juga. Hari itu juga kita tes urin negatif. Dan kita ada buktinya nomor tes urin kita 01. Kita negatif. Dan kita pun bersedia hari Senin kita tes urin ke BNN Tanah Laut. Dan yang sangat kita sayangkan, Ketua DPC Partai Haji Nurdin beserta Sekretaris DPC Partai PDIP Tanah Laut tidak konfirmasi ke kita yang bersangkutan dulu, langsung malah berasumsi di publik, di media, padahal berita itu belum tentu jelas kebenarannya. Pada intinya kita tidak ditangkap. Dan buktinya jelas kita tidak ditangkap, yang ada tuh kita hanya diperiksa. Hanya diperiksa, tapi kita tidak terbukti, makanya kita dilepas. Itu kita dilepas. Di mana Pak anunya tempatnya waktu itu? Di sana di BNN. Waktu di Banjarbaru itu di rumah kah atau di rumah? Di rumah. Kos-kosan kah atau apa itu? Kontrakan, bukan kos-kosan, rumah. Rumah siapa tuh, Pak? Rumah orang, tapi bukan rumah kita. Kawan ya? Iya. Itu polisi kah atau BNN yang mengikuti tadi terus langsung menangkap itu? BNN. Bahkan kita diancam pakai parang dulu. Di dalam kantor tuh disuruh mengaku kita mengakui bahwa punya kita. Kita ditaruh parang di dulu, saksinya ada, ditimpaskan parang tadi ke meja. Nah, ini kan sudah jelas adanya kriminalisasi untuk loan. Nah, kita sebagai partai, anggota partai, kita sangat kecewa dengan sikap Haji Nurdin selaku Ketua DPC Tanah Laut PDI sama sikap Pak Ahmad Yani. Seharusnya mereka berdua klarifikasi dulu, kita melindungi ke kita, jangan malah mereka yang menyebar berita yang seperti ini. Karena kita paham dari awal ulun dilantik sebelum pencalonan, mereka memang tidak senang sama saya, orang partai tadi. Bahkan cek aja ya, setiap anggota DPRD yang dilantik itu bisa menjadi pengurus DPC. Itu rata-rata sama partai, dan ulun enggak ada pengurus DPC, enggak ulun pengurus partai, pengurus PAC enggak. Jadi intinya ulun ini memang mau di PAW dari awal, bukan hanya ini. Ini mungkin kebelujuran kasus, kebelujuran ini, aja. Jadi mungkin ada kesempatan untuk PAW. Iya. Nah, betul. Dan kasus ini pun tidak benar. Ulun hanya diperiksa, tidak ditangkap. Cari buktinya, apakah ada ulun di borgol, ada apakah apa. Ulun hanya diperiksa. Dan ulun siap hari Senin kita tantang tes urin di BNN Tanah Laut. Bang, kirimi bang duit, kirim ke ATM, nomor ATM ini kan ulun minta kan. Nah, katakan ke sini bang, kirim ulun. Belum aja kah lagi dikirim. Nah, 350 bang, ulun tampilkan minyak bahwa ulun kehabisan minyak nih. Nah. Jadi di sini ke Banjarbaru aja, ke Matarus di sana kena aku antar. Nih,